Guys, aplikasi ini kita boleh dapatkan RM4,500 gaji 3 bulan guys, basic 1,005. Dan baru saya bermain 10 menit saya dah kumpulkan RM71. Biar betul. Oh my god. Wow. Assalamualaikum dan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dole. Hari ini guys ada berita baik. Ada satu aplikasi ini saya baru jumpa di dalam Google Play dan dia baru saja rilis dan kita boleh dapat akses awal di dalam aplikasi ini. Yang paling best kita boleh dapatkan duit hanya perlu bermain game. Korang tak perlu invite orang di dalam aplikasi ini, tiada pun tugasan untuk invite orang. Hanya perlu bermain game saja. Sebelum saya lanjut ke dalam videonya, pastikan korang subscribe, like, share video ini, tekan butang lonceng sekali agar korang tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload. Tidak, cek video ini. Oke guys, ini adalah aplikasinya Balloon Story. Aplikasi ini baru saja dirilis ataupun baru saja keluar. Jadi korang cepat-cepat download. Dan kalau kita tengok aplikasi ini guys, dapat sebanyak 1000 download. Dan setakat ini tiadalah review yang keluar lagi untuk aplikasi ini daripada orang ramai. Nanti kalau aplikasi ini dah lama, barulah semua orang yang bermain di dalam aplikasi ini, tak semualah akan bagi rating. Bagi yang betul-betul dapat duit, dia akan bagi 5 bintang lah. Bagi yang bermasalah, korang boleh bagi 1 bintang macam tu. Jadi kita masuk saja ke dalam aplikasinya. Jadi untuk pengetahuan korang semua, ini pertama kali saya nak bermain di dalam aplikasi ini. Saya tak tahu apa-apa tentang aplikasi ini guys. Jadi korang lihat video ini sampai habis, macam mana kita nak buat duit daripada aplikasi Balloon Story. Jadi tunggu sehingga selesai processing di bahagian ini untuk pertama kali kan. Setelah selesai, akan muncul halaman macam ini untuk bermain game. Yang pertama biasalah pihak aplikasi akan ajar kita cara bermain dengan betul di dalam aplikasi ini. Korang follow saja cara yang ditunjukkan di bahagian ni. So di bahagian ni korang klik saja. Okey, di bahagian ni korang klik. Okey, di bahagian ni korang start lagi bermain. Okey, macam tu. Okey, macam tu. Okey, combo 5, combo 6, combo 7, combo 8, combo 9, combo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, dapat slot super combo guys. Oke, okay, kita dapat sebanyak RM2.40 macam tu. Nah, dapatkan duit ni korang klik saja di bahagian ni guys. Dan macam biasalah akan muncul iklan-iklan di dalam aplikasi tersebut. Untuk pengetahuan korang semua, iklan macam ni lah yang membolehkan pihak aplikasi ini dapat duit. Jadi dengan duit yang mereka dapatkan tu akan bagilah kepada kita, bagi mereka yang withdraw sahaja. Yang tak withdraw tak dapatlah duit daripada aplikasi ini. Jadi kita teruskan. Oke, kita keluar. Oke, di bahagian ini otomatis dia akan bertambah di bahagian atas duit tersebut. Jadi korang teruskan saja bermain guys macam ini. Oke, combo 1, combo 2. Bertambah lagi di bahagian atas. Di bahagian ini combo 1, combo 2, combo 3, combo 4, combo 5, combo 6, combo 7, combo 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, okay, kita tak dapatkan ganjaran macam tadi tu kan. Super slot tu, saya tak tahu mungkin kita kena lebih combo 15 macam tu ataupun 15 ke atas lah macam tu. Kita try lagi guys di bahagian ni. Oke, okay, times up. Rupanya dia ada masa guys. Korang kena tengok masa guys. Oke, okay, di bahagian ni kita dapat lagi super prize. Tak pasti. Kita try spin. Oke, okay, spin semuanya macam ni. Oke, okay, dapat 100%. Kita boleh claim lagi RM13 di bahagian ni. Kita klik saja claim. Oke, okay, dah bertambah lagi di bahagian atas. So, kita teruskan lagi game tersebut. Oke, okay, combo 2, 3, combo 4, combo 5, combo 6, combo 7, combo 8, combo 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 combo kita dapat ganjaran 0.75 sen macam tu. Klik saja claim. Oke, okay, kita teruskan lagi. Oke, okay, di bahagian ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, okay, dapat 11 combo. Oke, okay, kita dapat lagi slot
macam tadi tu, otomatik kita boleh claim lagi duit di bahagian ni. So, maksudnya guys, tak semestinya kita kena capai combo di atas 15. Kadang-kadang combo 11 pun kita akan dapatkan ganjaran macam ni. Mengikut cara korang bermain macam manalah guys, itu sahaja. Dan RM4 ni, korang boleh claim lah di bahagian ni guys. Macam biasalah, iklan akan muncul. Tengok iklan sampai habis. Oke, okay, dah bertambah di bahagian atas. Oke, okay, kita teruskan lagi. Combo 1, combo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 kali combo kita dapat sebanyak RM1. Dan korang boleh claim di bahagian ni. Dan gandakan menjadi RM2. Klik sahaja. Lepas tu korang keluar video ni, otomatik akan dapatkan duit tersebut di bahagian ni. Jadi kita teruskan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 kali kita boleh claim lagi RM2 di bahagian ni. Klik claim. Oke, bertambah lagi duit tersebut. So, kita teruskan di bahagian ni. 1, 2, 3. Oke, perasan tak guys? Di belakang macam emoji ni, dia macam ada kotak warna biru. Pastikan korang boleh ubahlah warna tersebut di bahagian ni. Jadi korang cantumkan saja. Sebagai ni kan contoh ada coklat di bahagian ni. So coklat ni korang pindahkan di bahagian ni, otomatik dia akan jadi warna biru di bahagian ni. Sama juga dengan di bahagian ni, hijau ni. Oke, di bahagian ni. Oke, kita tunggu ya, kuning di bawah ni. Oke, kita boleh claim nado ni lucky combo terlebih dahulu. Oke. Oke, di bawah ni kita cantumkan. Oke, kita dapat combo kali kedua dan kita dapat lagi RM1. So kita claim sahaja macam biasa. Kita keluar video ni, kita akan dapatkanlah duit tersebut di bahagian atas. So kita dapat lagi satu bonus time di bahagian ni. So korang boleh bermain selama 30 saat guys. Korang boleh dapatkan lebih banyak. Oke, combo 1, combo 2, combo 3, combo 4, sekak lagi 21 saat. Oke, kita teruskan guys. Korang main dengan laju guys. Di bahagian ni. Mana lagi? Ni. Oke, ada 10 saat lagi. Kita boleh dapatkan sebanyak di bahagian ni guys. Yang kita kumpul. Di bahagian ni. Oke. Mana lagi? Ni. Oke, saya cuma boleh kumpulkan sebanyak RM20 dah. RM22. RM23. RM24. RM25. Oke, RM25 70 sen. Jadi nilai itu kita boleh gandakan, kita boleh dapatkan sehingga 95% daripada RM25 70 sen yang kita kumpulkan tadi. Tapi korang kena klik spin di bahagian ni. Kalau korang bertuah, korang akan dapatkan nilai yang 95% di bahagian ni. Kalau korang bernasib malang, korang akan dapatkan 6% sahaja. Jadi kita klik sahaja spin. Berapa persen yang saya akan dapatkan di bahagian ni? 54%. Jadi saya dapatkan separuh daripada nilai RM25 yang kita dapatkan tadi di masa 30 saat bermain game tersebut. So korang claim saja RM27 tersebut di bahagian ni. Oke, dah redeem, dia akan bertambah di bahagian atas. Jadi apa fungsi duit yang kita kumpulkan banyak kali di bahagian ni guys? Jadi korang boleh pergi di bahagian cash out. Di bahagian ni guys, korang boleh tengok duit yang kita boleh keluarkan agak tinggi guys. Yang pertama, yang paling minimum RM450. Yang kedua, RM2,250. Dan yang paling tinggi RM4,500 untuk sekali withdraw sahaja yang kita boleh dapatkan. Jadi korang kena kumpulkan duit hijau seperti yang tadi kita bermain tu. Jadi nilai RM65.37 ni di bahagian ni kan adalah duit yang saya dah kumpulkan hasil bermain game ni selama 10 minit sahaja dah dapat RM65. Jadi saya harap aplikasi ini jangan macam mana ya. Ada aplikasi tu guys, kalau kita dah capai lagi RM1 nak cukup. Contohnya kan kita ambil di bahagian ni, RM450. RM1 lagi nak cukup, RM449 kita dah kumpulkan. Lepas tu nak dapatkan duit hijau tu tak boleh. Banyak aplikasi macam tu, dia macam perangkap kita lah. Pada awal game, dia macam betul-betul bagi kita duit dengan cepat, dengan cepat. Lepas tu, ujung-ujung dekat-dekat nak redeem,
kita tak boleh nak dapatkan baki yang satu ringgit tu. Memang susah. Jadi aplikasi ini kalau korang nak bermain, korang boleh cuba dan cukupkanlah nilai RM450 ni. Dan korang boleh keluarkan, dan berita baiknya ada untuk akaun PayPal guys. Jadi saya tahu ramai penonton di dalam channel Pemburu Dolar ni ada akaun PayPal. Jadi korang cuma perlukan korang punya nama penuh dan korang punya email PayPal sahaja. Dan korang bolehlah keluarkan duit korang nanti di bahagian ni. Nampak tak guys? Di bahagian ni RM4,500 yang paling tinggi kita boleh keluarkan. Aplikasi ini masih baru lagi, jadi saya tak tahu dia 100% membayar ataupun tak. Tapi kalau betul-betul membayar guys, ini antara aplikasi yang berikan ganjaran tertinggi setakat ini, 4,000 lebih. Macam korang tak perlu kerja dah guys. Kalau macam dalam 2 bulan korang kumpul, boleh dapat RM4,500 ni. Dengan gaji basic 1 bulan RM1,500. Kalau betul-betul membayar lah. Ini saya cakap kalau betul-betul. Korang rasa berbaloi tak game yang kita mainkan ni kalau dapat duit sebanyak ini? So itu korang kena fikirkan sendirilah. Atau kalau korang tak nak bermain pun, saya tak paksa sebab saya risau pun aplikasi ini takut dia skema. Saya nak cakap aplikasi ini skema pun guys. Macam saya cakapkan tadi kan, aplikasi ini kan masih baru lah. Korang lihat tak di bahagian ni? Early Access. Saya antara pengguna terawal yang bermain aplikasi ini di Malaysia. Jadi total orang yang dah bermain, dia tunjukkan 100,000 orang dah download. Tapi aplikasi ini masih baru lagi. Dan saya antara orang yang pertama lah yang review aplikasi ini di Malaysia. Mungkinlah kalau di Indonesia, saya tengok dah ramai buat video tentang aplikasi ini. Jadi itulah yang pertama, duit hijau di bahagian ni. Yang kedua, kita ada koin di bahagian ni guys. Untuk koin pun korang boleh keluarkan duit sehingga RM9,000. Aduh, makin lama makin risau pula tengok aplikasi ini. Betul tak yang RM9,000 ni guys? Tapi logik lah kalau korang tengok kan di bahagian ni. Untuk dapatkan RM9,000 ni, korang kena kumpulkan 12 juta koin. Untuk koin ni pun korang kena kumpulkan lah. Untuk duit hijau tadi saya dah tunjukkan cara kumpulkan. Untuk koin ni korang boleh pergi di halaman utama. Oke, perasan tak di bahagian atas ni ada coins? Korang klik masuk. Oke, dia akan bawalah ke halaman yang tadi. Yang paling minimum boleh dapatkan RM2,250. Dan untuk koin pula korang boleh keluarkan juga ke dalam akaun PayPal. Kalau korang ada True Money Wallet, boleh keluarkan ke sana. Dan kalau korang ada e-wallet seperti yang ditunjukkan di bahagian ni, korang boleh keluarkanlah. Ataupun ke dalam Messenger pun boleh guys. Macam mana nak keluarkan ke Messenger? Saya tak faham lah. Saya tak pernah cuba ke Messenger guys. Setakat ini saya selalu ke PayPal sahaja. Ini tak pasti apa benda ni. Tapi saya sarankan keluarkan ke dalam PayPal sahajalah. Sebab kebanyakan ada akaun tersebut. Jadi saya curiga pula dengan aplikasi ini. Nilainya agak tinggi guys, RM9,000. Jadi kita try tengok benda-benda yang lain. Oke, di bawah ni kita try klik. Oke, kita boleh claim RM4.50. Klik claim. Oke, dalam masa 140 saat lagi, korang boleh claim lagi di bahagian ni guys. Tak ada apa. Oh, untuk bom ni kalau korang klik, dia akan muncul di bahagian ni guys. Bom macam ni kan, korang klik saja yang mana korang nak. Contoh yang ni. Oke, otomatik benda tu akan hilang. Tapi korang akan hilang peluang bom tersebut di bahagian ni. Jadi korang claim lah macam biasa, duit lagi di bahagian ni. Oke, duit akan bertambah. Lepas tu korang pergi di bahagian tadi ni. Klik satu. Oke, kita try klik yang ni guys. Oke, dia akan berubah warna guys untuk peluang di bahagian ni. Jadi untuk dapatkan koin ni, saya tak pasti macam mana guys. Oke, di bahagian ni kita klik. Oke, tak pasti macam mana nak dapatkan koin di bahagian ni ya. Untuk dapatkan duit yang terpampang 2000, 4000, 6000, 9000 ni. Cash out result, cash out. Oke, faham? Untuk cash out di bahagian ni, duit yang korang nak keluarkan lah.
Nanti kalau korang dah keluarkan antara satu di bahagian ni, dia akan muncul di bahagian cash out result di bahagian ni. Sama juga dengan duit hijau, ada cash out result. Jadi nak keluarkan duit ni, pertama sekali korang kena cukupkanlah baki korang terlebih dahulu. Sama juga dengan koin di bahagian ni. Jadi setakat ini itu saja di dalam aplikasi ini guys, tak ada apa dah. Jadi di bahagian ni kalau kita tengok lagu, music, bahasa, contact us, restart. Okey, aplikasi ini tak perlu invite orang guys. Tiada function untuk invite orang. Okey, di bahagian ni tiada. Tiada untuk invite orang. Korang cuma perlu bermain game macam ni saja guys. Okey, combo 2, combo 3, combo 4, combo 5, combo 6, combo 7, combo 8. Allahu Akbar. Okey, perasan tak dapat lagi 0.581. Okey, duit tu akan bertambah lagi di bahagian atas. So, kalau korang nak cuba aplikasi ini guys, untuk dapatkan nilai, saya sarankan tak perlu cuba guys. Tak payah cubalah. Tapi kalau korang nak cuba dulu, suka-suka nak kumpulkan RM450. Mana tahu betul-betul aplikasi ini membayar. Ui, untung guys. Memang untung. Apalagi keluarkan RM4,500 nih gaji. Kalau macam kerja kerajaan, satu basic. Macam gaji basic RM1,500. RM1,500 tambah RM1,500, RM3,000. Itu gaji 2 bulan. Tambah lagi 1,500. Nah, RM4,500. Gaji 3 bulan, guys. Dia berikan untuk bermain game ini sahaja. Guys, kalau korang nak cuba, korang cubalah, guys. Jangan lupa subscribe, like share video ini untuk bukti pembayaran. Tengoklah nanti kalau saya dah cukup duit di bahagian ni. Sebab aplikasi ini tak ada invite orangnya. Saya ulang sekali lagi, tak perlu invite orang. Sebab kebanyakan orang yang tengok video saya ni pro player semua guys. Sebab saya baru nak kumpulkan duit, belum cukup lagi duit tersebut. Biasalah aplikasi baru kan. Saya review hari ini, ramai yang dah main. Esok tu ada yang dah komen, "Bang, kenapa tak dapat lagi duit tersebut? Saya dah redeem tadi." Nah, nampak tak? Pro player. Saya tak tahulah, mungkin yang main tu budak sekolah mungkin. Maaf kalau cakap budak sekolah. Tapi kalau orang tu betul-betul ada kerja, dia takkan bermain game macam ini 24 jam. Kalau macam saya pun tak bermain game macam ni selalu. Saya aktif tengah malam, pagi-pagi macam tu, dan tengah hari tu jaranglah saya bermain untuk aplikasi ini. Jadi itu saja video kali ini guys. Kalau korang berminat, korang boleh download. Sampai jumpa next video. Assalamualaikum and peace.